Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Hardi Hud beserta seluruh majelis guru, para asatiz, pimpinan, wali kelas, Bapak Ibu wali murid, anak-anakku santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis. Insyaallah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang senang maupun yang terkejut. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kain yang sudah dirajut. Sudah lama saya berceramah, rasanya inilah yang paling terkejut. Sampai-sampai curiga dalam hati saya, jangan-jangan sengaja dibuat panitia. Tinggal menunggu video viralnya aja beberapa hari yang lalu. Tapi apapun yang terjadi, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita bangga anak kita banyak menghafal ayat. Anak saya ini hafal 30 juz, Pak Ustaz. Kalau anak kita ini hebat luar biasa, IQ-nya tinggi, hafalannya banyak, maka sesungguhnya yang paling kuat hafalannya adalah YouTube. Yang paling kuat hafalannya adalah Google. Buktinya apa? Selama 2 tahun ini kita diajarkan bagaimana anak-anak kita alumni dari pendidikan online. Jilbabnya rapi, bajunya rapi, tapi pakai celana pendek. Kenapa begitu? Karena yang tampil hanyalah sepotong badannya saja. Jadi memang betul kata para ulama, laisal ilmu bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan orang yang banyak meriwayatkan. Hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Sunan Abi Dawud, hafal Sunan Tirmidzi, hafal Sunan Nasa'i, hafal Sunan Ibn Majah, hafal Muwatta Malik. Ilmu adalah ketika dia sebanding, bersanding, sama sejalan dengan adab. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an. Tak ada ayat memuji wahai engkau Muhammad yang kalau solat tegak sampai bengkak kakinya, tak ada. Tak ada ayat mengatakan wahai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang solat sampai hitam keningnya, tak ada. Tapi apa kata Allah memuji Nabi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak engkau amat sangat sempurna. Dan Nabi pun ketika diutus untuk kita, dia mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Jadi kalau ibu, bapak wali santri merasa mengirimkan anaknya ke ulul ilmi insan cendikia, betul loh? Ulul ilmi cendikia, UIC. Kalau kita merasa bahwa mengirim anak kemari hanya sekedar menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal fikih, hebat dalam bidang ilmu pengetahuan, kekeliruan terbesar. Karena orientalis-orientalis itu juga, oriental artinya timur. Orientalis orang-orang barat yang belajar ilmu tentang timur. Maksudnya belajar Islam. Yang tujuannya ingin mencari-cari kelemahan-kelemahan Islam. Bahkan pura-pura masuk Islam. Tinggal di Makkah sampai 6 bulan. Berjumpa dengan ulama-ulama besar Indonesia yang ada di Makkah. Kita mengenal ada orang Sumatera yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dijumpainya si Ahmad Khatib. Ada namanya ulama Banten yang disebut sebagai ketuanya ulama di Hijaz, Makkah dan Madinah. Sayyid Ulama Al-Hijaz. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dijumpainya. 6 bulan dari Makkah berkeliling talaqi. Sampai akhirnya dia pulang dan kembali murtad. Waktu itu dia dikenal dengan nama Syekh Abdul Ghafur. Setelah dia murtad balik ke agamanya yang lama, namanya Snok Hor Grony. Pergi dia ke Aceh, dia obok-obok Islam di sana. Lalu kemudian kembali ke Amsterdam, mati dalam keadaan kafir. Jadi punya anak yang punya hafalan yang luar biasa, bagus.
punya anak yang ijazahnya banyak, impian setiap orang tua. Tapi nanti baru kita merasa akhlak anak ini ketika dia pulang ke rumah, dia cium tangan ibu, dia muliakan, belum lagi azan berkumandang, dia sudah siap pakai baju koko pergi ke masjid. Ketika disuruh mau patuh dan taat, disitulah baru ibu bapak merasakan inilah buah daripada pesantren. Itulah doa yang kita panjatkan selalu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ingin anak-anak yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati. Saya berjumpa dengan bapak-bapak sudah tua, kira-kira umur 70 tahun. Ustaz tahu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun? Saya bilang tahu. Saya selalu membaca doa itu. Saya hafal ayat itu sudah lama. Itu ayat doa dari Al-Qur'an. Saya pun mengajarkannya dalam pengajian. Maknanya Ustaz tahu. Saya bilang tahu. Saya Pak Ustaz punya anak ini banyak. Ada yang kaya, mobilnya mewah, datang ke rumah bawa hadiah, makanan, kue-kue mahal, tapi hati saya panas, mata saya panas nengok dia Pak Ustaz. Kenapa? Dia tak bertudung, celananya sempit, anak-anaknya tak dididik dengan baik. Tapi ada anak saya yang biasa-biasa saja Pak Ustaz. Datang ke rumah biasa-biasa saja, tapi mata saya sejuk menengok dia. Anak-anak pakai tudung baju panjang, cucu-cucu saya dididiknya dengan baik. Baru di situ saya paham. Banyak ternyata ayat-ayat yang kita hafal, hadis-hadis yang kita tahu, baru dipahami setelah berjalan berlalunya waktu. Saya yakin dan percaya ibu bapak punya pengalaman yang berbeda melihat anak-anak ini pulang ke rumah, merasakan sejukan hati, ketenangan mata, membuat kita selalu berdoa pagi, petang, siang dan malam, Rabbi habli minas solehin. Mudah-mudahan anak-anak kita yang kita titipkan ke para ustadz, para asatiz ini semuanya anak-anak yang berakhlakul karimah insyaallah. Pendidikan yang bisa menjaga anak dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tinggal satu, pesantren. Kalau ada yang mengatakan kami Pak Ustadz sekolah kami full day, betul. Jam 7 pagi dititip, jam 4 sore pulang, jam 5 dijemput bapaknya, selesai. Tapi tidur malamnya, bagaimana dia bangun tahajudnya, bagaimana dia sarapan paginya, yang memperhatikan bagaimana tidurnya miring ke kiri apa ke kanan, tidurnya jam berapa, bangun tahajudnya bagaimana, apakah dia mandi atau tidak, bagaimana cara berpakaiannya, itu hanya tinggal satu lagi di dunia ini, lembaga itu bernama pesantren. Memang banyak sekolah bernama boarding school, berasrama. Tapi pendidikan agama yang ditanamkan tauhidnya, akidahnya, akhlaknya, tiga yang utama dalam pendidikan. Sesuai dengan hadis Nabi ketika didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang pertama ditanyakannya akhbirni anil Islam. Itulah dia hukum halal haram, fikih salat, fikih zakat, fikih puasa. Yang kedua akhbirni anil iman. Itulah dia iman tentang Allah, tentang malaikat, tentang rasul, tentang kitab, tentang hari kiamat, tentang takdir. Yang ketiga adalah akhbirni anil ihsan. Itulah dia ihsan, berakhlakul karimah. Walaupun ibu tidak ada, walaupun bapak tidak ada, tak akan dibawanya laki-laki yang tak mahram kalau anak itu perempuan, tak akan berjalan dia dengan perempuan yang tidak mahram kalau anak itu laki-laki, karena kita sudah menanamkan di dalam hati dan pikirannya ihsan. Aslinya yang bertanggung jawab pendidikan anak ini adalah kita. Saya, istri saya bertanggung jawab. Tapi kemudian karena kesibukan satu dan lain hal, maka kita titipkan dia kepada orang yang lebih mengkhususkan, menspesialisasikan diri dalam pendidikan anak-anak. Inilah dia pondok pesantren. Yang awal-awalnya dulu para sultan-sultan, raja-raja di bumi Jawa, mereka meletakkan anaknya kepada kiai, kepada ulama, karena mereka ingin anak ini nanti menjadi baik. Lalu ulama pun mengajar mereka. Beda dengan tradisi tempat lain. Kalau di tempat lain, ulama itu yang dipanggil ke istana untuk mengajar anak-anak mereka. Tapi di Nusantara zaman itu tidak demikian. Mereka yang punya kekuasaan, punya jabatan, khawatir anak ini nanti tidak betul. Karena kalau dia ditinggalkan di rumah, dia menjadi anak yang manja. Penyakit yang kita khawatirkan diderita anak-anak kita bukan COVID. Penyakit yang mengerikan menderita anak-anak kita bukan penyakit kanker. Penyakit yang mengerikan adalah penyakit anak tak bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Anak yang tak pandai mengangkat piring nasinya dari atas meja makan ke dapur. Anak yang tak pandai melipat selimutnya. Anak yang tak pandai meletakkan di mana anduknya.
inilah anak-anak yang tak pandai menata hidupnya setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di pesantren itu dididik dia semua, adat sopan santun, tata krama. Kalau dia diletakkan di rumah, disediakan kamar yang besar, lengkap dengan handphone, TV, gadget, lengkap dengan wifi-nya, kendaraan pribadi, ada supir, kita menyangka sedang membahagiakan kita, kita sedang silap dan salah. Kita sedang menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Dia tak pandai berkomunikasi, dia tak pandai menempatkan diri, dia tak pandai memposisikan diri. Setelah kita mati, dia menganggap dirinya adalah raja di raja yang paling mulia, semua adalah pembantu dan budak hamba sahaya. Tak satu, dua, tiga kita berjumpa dengan budak-budak anak-anak seperti ini. Kenapa? Karena dia merasa dialah raja di rumahnya. Bapaknya pembantunya, ibunya adalah budaknya, semua orang-orang di bawah tapak kakinya, maka dialah yang paling tinggi, paling hebat. Na'udzubillah. Tapi kalau diletakkan di pesantren, di sini tak dibedakan antara anak siapapun, semuanya sama di hadapan hukum pesantren, semuanya sama di hadapan bapak ibu guru para ustaz. Maka ibu yang sudah memasukkan anaknya ke ulul ilmi cendikia, maka dia sudah menyelamatkan satu generasi. Generasi ini dibagi tiga. Generasi yang pertama adalah generasi pejuang. Generasi yang kedua adalah generasi penikmat. Generasi yang ketiga adalah generasi penghancur. Jadi kalau ada di antara bapak ibu datang ke Batam berusaha, bagaimana dulu bertungkus lumus, tunggang langgang mencari kehidupan, ini generasi pejuang. Sampai generasi anaknya sekarang, ini generasi penikmat. Nanti giliran cucunya, generasi penghancur. Dalam generasi kerajaan juga begitu, generasi yayasan juga begitu, generasi kehidupan juga begitu. Siklus tiga ini selalu berjalan. Pejuang, pontang-panting, penikmat, hanya menikmati, penghancur, karena tidak dididik dengan baik. Makanya banyak orang-orang kaya, orang-orang hebat, para kiai, dia tidak mendidik anaknya di pesantren dia. Walaupun di sana cukup, dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai S1 ada di situ. Kenapa dititipnya ke kiai lain? Kenapa dititipnya ke pesantren lain? Karena kalau di situ dia akan menjadi raja, dia akan menjadi angkuh, akan menjadi sombong. Bahkan saya sendiri pun anak-anak saya tidak akan saya didik di pesantren tempat saya. Kenapa? Karena kalau di tempat saya guru-guru itu akan segan menegur dia. Karena orang tahu, oh, ini anak ustaz. Tapi kalau di tempat lain, perlakuan akan sama. Ini yang disebut dengan pendidikan adab. Pendidikan bukan hanya sekedar berapa ayat yang kau hafal, berapa hadis, berapa, bagaimana cara pidato, berceramah. Ini sesuatu yang mudah. Orang Jepang dia tak terlalu pusing kalau anaknya tak pandai bahasa Inggris. Dia panggil orang Inggris, orang Amerika, kursus anak ke rumah, selesai. Mereka tidak terlalu khawatir kalau anaknya tak bisa fisika, matematika. Panggil itu pakar fisika matematika, datangkan ke rumah, belajar kursus, selesai. Tapi mereka paling khawatir kalau anaknya tak pandai ngantri. Dia khawatir kalau anaknya tidak siap menjalani kehidupan. Alhamdulillah kita di sini tadi sudah contoh langsung siap menghadapi kehidupan. Buktinya apa? Roboh pentas nih, tak ada satupun yang pingsan. Macam tak ada kejadian saja. Semua berjalan. Dan pantun Bang Hardi tak ada yang hilang. Inilah yang sedang kita buat anak-anak kita ini. Tapi saya dengan segala kelemahan saya insya Allah kalau disuruh tablik akbar di tanah lapang, stadion, tak takbur, tak angku, tak sombong, sanggup saya. Tapi kalau disuruh mendidik anak-anak, apalagi anak-anak dari mulai yang level paling rendah TK, terus terang tak sanggup. Pernah saya diundang ke TK, sejak itu taubat, saya tak mau lagi. Tak ada satupun anak TK itu yang peduli. Wal awal wal akhir, itu yang pertama dan terakhir. 5 menit saya bercakap, mereka semuanya bercakap pula sesama dia, ketawa pula sesama dia. Akhirnya saya panggil pawangnya, kepala TK. Kecil aja ibu itu, tepuk tangan dia 3 kali, diam semua buaya-buaya. Begitu juga dengan anak-anak kita ini. Kalau ibu bingung nanti pulang ke rumah kenapa anak ini menjadi buas, tinggal telpon aja pawang yang ada di sini. Insya Allah. Yang paling mengerikan adalah ketika anak ini buas tapi tak ada pawangnya. Siapa yang mau kita telpon? Kalau masih ada pawangnya, kita datangkan dia. Assalamualaikum Ustaz. Ya, bisa Ustaz datang makan ke rumah kami silaturahim. Padahal sebenarnya adalah anak ini mau kita bicarakan. Ada orang yang diseganinya, ada orang yang ditinggikannya seranting, ada orang yang didulukannya selangkah, ada orang yang dibuatnya tempatnya bersandar, tempatnya bernaung.
siapa itu? Kiainya, gurunya. Ada orang yang dia segani. Ustaz Somad, ini sekarang kita berhadapan dengan seorang pejabat, tentang orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang kaya. Saya selalu bertanya, ada tak orang yang dia segani? Siapa tokoh masyarakat yang diseganinya? Ada dulu Pak Ustaz, tapi udah mati. Emaknya? Emaknya dia pun tak takut. Ayahnya? Sama ayahnya pun dia melawan. Gurunya? Dia tak ada percaya sama guru siapapun. Ada satu orang yang dia segani Pak Ustaz. Siapa? Dukunnya. Siapa lagi yang bisa menegur manusia? Jadi solusi menanamkan iman kepada anak-anak kita, benteng terakhir pertahanan umat ini adalah pesantren. Bapak Ibu, wali santri yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, maka bersyukurlah kalian sudah menyelamatkan satu generasi, karena kalau mereka sudah 6 tahun dididik di sini, tamat mereka di sini, nanti dia akan terbang sejauh mata memandang. Beberapa lama kunjungan yang lalu saya kemari dibacakan prestasi-prestasi. Menang olimpiade matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, pidato bahasa Arab, debat-debat beberapa bahasa. Anak-anak kita di sini Masya Allah Tabarakallah. Begitu juga dengan anak-anakku sekalian, yang laki-laki maupun yang perempuan. Kalian di sini bukan karena orang tua tak sayang. Jangan sampai sore-sore jam 6 kalian menung di bawah pokok kayu, menganggap kalian adalah anak adopsi, anak angkat, anak terbuang. Jangan-jangan sebetulnya aku ini dulu anak yang dibuang dalam kardus, dititipkan di halaman masjid. Kenapa aku dibuang kemari, orang tuaku tak sayang? Saya jumpa dengan seseorang, bapaknya orang kaya. Saya disekolahkan, dikirim ke luar kota, ke Bandung, ke Jakarta, ke Surabaya, Pak Ustadz. Dan saya tidak dibelikan mobil, saya naik angkot. Padahal mobil orang tua saya banyak di rumah. Saya tanya, kenapa begitu? Belakangan baru saya sadar, orang tua saya sayang dengan saya. Dia ingin saya tahu harga uang. Saya jumpa dengan beberapa, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Maka saya ketemu lagi dengan bapak-bapak. Ustaz Somad, anak saya suruh buka restoran depan rumah. Satu bungkus harga 6 ribu, modal 10 ribu. Rugi itu Pak Haji. Tujuan saya bukan untuk cari untung. Saya suruh anak itu kerja, pagi dia belanja, dia mengontrol semua, menengok siapa yang masak, semua menghitung duit, supaya dia tahu berapa nilai uang. Sebab anak-anak ini sama seperti menyiramkan air ke pasir. Siramkan air ke pasir, habis-habis, dia tak tahu nilai duit itu berapa. Yang tahu dia kalau ada duit orang tua sayang, tak ada duit orang tua tak sayang. Ketika libur bawa ke mall tak salah, libur bawa ke danau tak salah, libur bawa ke laut jalan-jalan tak salah, libur bawa menyelam tak salah. Tapi bawa anak ke panti asuhan, supaya dia menengok bagaimana orang tak ada ayah, tak ada emak. Kalian yang belum dibawa ke panti asuhan, setelah ini siap-siap. Nanti dia bertanya, kemana kita ini mak, kemana kita ini ya? Ini ke tempat saudara-saudara kalian yang sebaya dengan kalian. Tapi mereka diuji Allah, ayahnya tak ada. Kalian diuji Allah dengan keberadaan yang luar biasa. Di situ nanti pulang dari panti itu, anak ini insya Allah dia akan lebih sayang ke ibu, dia lebih sayang ke bapak. Karena kalau hanya diberikan saja semua kebutuhan dia, na'udzubillah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa tolong meruqyah Pak Ustaz? Mohon maaf, saya belum pernah lagi meruqyah, tapi kalau terpaksa bisa. Apa masalahnya ini? Doanya Pak Ustaz. Doa apa? Doa bagaimana supaya anak saya ini berhenti main game online. Belum pernah saya baca hadis lagi, Allahumma inni a'udzubika min game online. Azan tak peduli, ke masjid tidak, mandi tidak, makan tidak, sekolah tak masuk, asik di kamar Pak Ustaz. Besar layar televisi di kamar, besar Pak Ustaz. Punya handphone dia, 2 biji saya belikan Pak Ustaz. Paketnya penuh, tak pernah kosong Pak Ustaz. Siapa yang membelikan? Saya Pak Ustaz. Sekarang anaknya begini, siapa yang salah? Ustaz. Orang tua tak bertanggung jawab. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak-anak ini lahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Anak ini lahir sudah dalam keadaan Islam. Jadi kalau ada orang tua mengatakan, mari kita tanamkan iman dan Islam ke dalam diri anak kita, salah total. Karena ibu mengandung anak bukan kosong, zero, nol, kertas putih. Bukan. Anak-anak itu sudah Islam. Anak itu sudah Islam sebelum masuk ke rahim ibu. Anak itu sudah Islam sebelum ibu berjumpa dengan bapak. Anak itu sudah Islam di alam ruh, alam arwah.
Ketika itu Allah mengambil perjanjian di antara semua roh, roh bapak, roh ibu, roh anak perempuan, roh saya, roh ustaz, semua roh. Ketika itu Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Setelah roh bersaksi, barulah ditiupkan dia ke rahim ibu, barulah ibu dengan bapak berjumpa menikah, lalu kemudian dengan akad yang sehat, yang sahih, lalu kemudian ibu pun mengandung, ditiupkanlah roh ke sana. Maka sesungguhnya ibu bapak tidak disuruh untuk menanamkan iman Islam, hanya menjaga iman yang sudah ada di dalam. Tanam tanaman ini kalau tak jaga, tak disiram, tak dirawat, dia akan mati. Maka perlu dijaga. Kita hanya disuruh Allah Subhanahu wa taala, fa abawahu, kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya, yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, au yunasiranihi, menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, menjadikannya Majusi. Tidak ada dalam hadis itu mengatakan ayah ibunya lah yang menjadikan anaknya Islam, tak ada. Carilah hadis yang mengatakan ayah ibunya membuat anaknya Islam, tak ada. Karena anak ini sudah Islam. Makanya kalau ada ayahnya tak Islam, maknya tak Islam, meninggal anak itu sebelum akil balik, anak itu masuk surga. Dalam Quran dikatakan, wildanum mukhalladun, anak-anak kecil yang membawa makanan penghuni surga. Itulah anak kecil orang tak beriman yang mati, dia tetap masuk surga. Atau dia cacat, atau dia akalnya tak berfungsi, maka dia tetap masuk surga sebelum akil balik. Sesudah akil balik, akalnya dituntut untuk mencari ulama, mencari Islam, mencari pelajaran, mencari kebenaran, mencari tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang merusak anak ini, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi, au yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Anak itu sudah Islam, ibu yang merubahnya jadi Majusi. Anak itu sudah Islam, bapak yang merubahnya jadi Yahudi. Anak itu sudah Islam, kalian hai bapak ibu yang sudah merubahnya menjadi Majusi. Maka kita hanya menjaganya. Jangan buat anak ini confused, bingung melihat dunia. Di sini dia diajarkan pakai kain sarung, pakai celana panjang, pakai baju panjang. 6 bulan satu semester, 2 semester satu tahun, 7 tahun, 6 tahun dia belajar di sini. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, Tsanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun, baca kitab. Begitu dia pulang ke rumah, ditengoknya bapaknya pakai celana pendek. Dia bingung, mau disalahkannya, ini ayahnya. Ada ayah biologis, ada ayah teologis. Ada ayah yang membesarkanmu dengan uangnya, dengan hartanya, tapi ada ayah yang menjaga imanmu dan akidahmu. Ketika bertentangan antara keduanya, siapa yang kau ikut? Yang kau ikut yang paling kuat dekatnya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ini diajar di sini pakai jilbab yang panjang, tudung labuh, baju kurung, sopan santun, tata krama, tak ada dekat-dekat dia dengan laki-laki. Jauh. Di sana laki-laki, di sana perempuan. Jangan sampai begitu mereka pulang ditengoknya emaknya rambutnya macam sarang tawon, 3 warna, merah, kuning, kelabu. Di sini diajarkan dia tak boleh berkuku panjang, kuku pendek, karena kuku panjang tempat duduk setan. Tiba-tiba dia pulang ditengoknya kuku emaknya panjang. Di sini diajarkan dia tak boleh colak-colek dengan laki-laki yang tak mahram. Tiba-tiba pulang dia ke rumah ditengoknya emak dengan kawan-kawannya reuni, pukul-pukulan, kiki. Dia menjadi generasi yang kebingungan, apa yang terjadi ini sebenarnya. Di sini dia diajarkan la yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum berdiri. Sampai pulang ke rumah ditengoknya emaknya, ayahnya minum tegak berdiri sambil ketawa. Dia pun di kamar berpikir, siapa yang setan sebenarnya. Di sini dia diajarkan idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih, kalau kamu minum, minum pakai tangan kanan. Wa idza akala ahadukum falyakul biyaminih, kalau makan, makanlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana yashrabu bishimalihi wa ya'kulu bishimalihi, karena setan makan pakai tangan kiri. Tiba-tiba sampai di rumah dia tengok dengan entengnya saja orang tua mengambil buah pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, menyuap pakai tangan kiri. Lama-lama anak ini pun baca auzubillahi minasyaitonir rajim, kata dia. Siapa yang merusak mereka? Kita. Uang memang membuat orang bahagia, tapi uang tidak selamanya membuat orang menjadi terdidik, menjadi berakhlakul karimah. Jadi kalau ibu bapak kebetulan dititipkan Allah Subhanahu wa taala rezeki, maka rezeki ini adalah amanah dan dia akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Rezeki terbesar yang mengalir walaupun kita sudah mati adalah waladun salihun, anak yang soleh. Pagi, petang, siang dan malam ibu berdoa kepada Allah, sujud di tengah tahajud, jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah.
6 tahun proses perjalanan ini tak lama. Saya pertama kali dibawa Ustadz Haruna Hasyim kemari rupanya 2013. Sekarang sudah 2022. Setahun dua kali bolak-balik. Ternyata sudah tahun depan 2023. 10 tahun saya bolak-balik ke Batam. Artinya apa? Yang dulu pertama saya datang kemari dia kelas 1 Sanawiyah, kelas 1 SMP. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 10 tahun berarti sudah selesai satu generasi S1. Yang S1 ini yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, masuk PNS, polisi, tentara, dokter spesialis, pengacara. Jadi kalau rusak anak SMP sekarang, begitulah Indonesia, Batam, Kepulauan Riau, 10 tahun akan datang. Kalau kita tengok ada anak SMP sekarang cabut, ngelem ke mall, pakai sabu-sabu, pakai narkoba, ngebut pacaran sekarang, 2022, berarti 2032 itulah generasi yang hancur satu generasi. Kita sudah meninggalkan. Kalau ada tiang, retak tiang itu, tinggal kita katakan, panggil arsitek, robohkan tiang, ganti tiang baru. Kalau ada, tak usahlah jauh-jauh ngasih contoh Pak Ustadz, ke bawah ini aja, ayo ke bawah. Kita tinggal panggil satu tukang, satu teknisi, betulkan ini, selesai. Tapi kalau anak tak bisa, tak mungkin kita katakan, panggil Pak Dokter, tolong suntik mati. Satu generasi rusak, maka kita akan merasakannya. Yang paling membahayakan adalah dia generasi yang rusak dan dia punya kekuasaan. Rusak satu bangsa. Dia generasi yang rusak dan dia punya harta kekayaan. Hancur semua anak buahnya. Zalim, aniaya, buat dosa, maksiat. Banyak perbuatan-perbuatan, kata-kata yang tak layak saya sebutkan di sini. Karena menjaga tata krama, sopan santun, budi bahasa, maka ini merupakan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, laki-laki kepala rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, setiap kamu akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu masih kecil, kalau datang tamu tak boleh duduk di atas, tak boleh membelakang, tak boleh motong cakap, tidak boleh macam-macam. Hari ini bapaknya ibu, ibunya sibuk menjadi wanita karir, bapaknya sibuk bekerja dari pagi sampai petang. Yang dialaskan adalah untuk kebahagiaan anak. Mungkin secara materi anaknya bahagia, rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi jiwanya kering. Jangan sampai dia lebih mau curhat dengan laki-laki yang tak mahram daripada dengan ibu dan bapaknya. Kenapa? Karena dia sudah dijauhkan dari sejak kecil. Dari mulai menyusu tidak dengan ibunya, menyusunya kepada kaleng. Akhirnya surga di bawah tapak kaki kaleng. Dia lebih mau curhat dengan babysitter, karena itu dia merasa lebih dekat. Maka sesungguhnya memasukkan anak ke pesantren bukan menjauhkan anak. Kalau ada orang mengatakan, oh, itu sama aja Pak Ustadz, meletakkan anak ke pesantren berarti dia jauh. Coba tengok dulu umurnya berapa. Di beberapa tempat di Pulau Jawa, pondok tahfiz Quran itu SD. SD memang sudah proses yang bisa dia dijauhkan. Karena kalau SD berarti paling tidak 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Lalu kemudian setelah taman SD dimasukkan dia SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah. Terserah ijazahnya apa. Kalau ikut Kementerian Agama, Sanawiyah, Aliyah. Kalau ikut Diknas, SMP, SMA. Saya tidak pernah permasalahkan itu. Karena banyak juga pondok pesantren ijazahnya SMP, SMA. Tapi lokal. Mata pelajaran lokalnya banyak. Saya pun di tempat saya SMP. Formalnya SMP. Bukan Sanawiyah. Tapi pelajaran-pelajaran agama, tahfiz Quran, baca kitabnya, tetap kita bekali. Ini formal ini hanya supaya dia diakui negara, dan nanti dia jangan sampai, nanti anak saya kalau pesantren mau kuliah di mana? Mau melanjutkan kemana? Ada ijazahnya. Ulul ilmi cendikia punya ijazah. Tapi di samping itu mereka baca kitab kuning. Kenapa mesti baca kitab? Belajar fikih, mazhab yang paling tua Hanafi. Nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Kitab-kitabnya masih berbahasa Arab. Kitab yang paling kecil dalam mazhab Syafi'i, Matan Takrib, bahasa Arab. Fathul Qarib, bahasa Arab. Fathul Mu'in, bahasa Arab. Sampai kepada puncaknya I'anatut Thalibin, bahasa Arab. Al-Mahalli, bahasa Arab. Al-Majmu' Syarah Muhazzab, bahasa Arab. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapalah anak-anak kami ini mesti bahasa Arab, kan yang bahasa penting bahasa Inggris. Alhamdulillah, ulul ilmi cendikia bahasa Arabnya oke, bahasa Inggrisnya pun mantap. Ustaz tahu dari mana? Pembawa acaranya kita dengar langsung. Untung Bang Hardi pakai bahasa Melayu. Kalau tidak, macam mana saya mau bercakap ini?
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau memang betul kita sayang kepada anak-anak kita adalah tempatkan dia ikuti aturan. Di ulul ilmi cendikiani ustaz menjenguk anak waktunya berapa bulan sekali boleh? 2 bulan sekali. Betuah kalian anak-anakku 2 bulan. Saya dulu orang tua tinggal di Riau, sekolah di pesantren Sumatera Utara, Deli Serdang. Berapa bulan sekali ustaz dijenguk? Setahun sekali baru dia datang. Kalian 2 bulan sekali datang. Ada juga orang tua nih komplain, kenapa pesantren tidak membebaskan kami jenguk? Ibu mau jenguk berapa kali? Kalau bisa 3 kali sehari lah Pak Ustaz. Pagi, siang, malam. Ini menjenguk anak apa makan obat? Makanya kata orang Melayu, sayang anak tinggal-tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Nampaknya macam keras, nampaknya macam marah. Maksudnya tinggal-tinggalkan itu biar supaya terbiasa dia hidup mandiri. Maksudnya pukul-pukulkan itu bukan pukul aniaya. Pukulnya tak boleh patah, pukulnya tak boleh berbekas, pukulnya tak boleh pada alat vital, pukulnya tak boleh melampiaskan hawa nafsu kemarahan, pukulnya tak boleh marah ke orang lain dipukulkan ke dia. Pukulnya hanyalah memberikan efek jera. Maka dalam Islam diajarkan muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat, wahum abna'u sab'a sinin, 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, pukul ketika 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji, pisahkan tempat tidurnya, jangan sampai dia tidur di tempat yang sama, karena nanti akan melibatkan perbuatan pelecehan seksual, sumbang mahram kata orang Malaysia, orang Melayu, dan perbuatan lain yang tak layak. Dan di pondok pesantren itu betul-betul dijaga, karena ustaz-ustaz kita ini biar bapak ibu tahu, mereka lebih dulu bangun daripada santri itu bangun, dan mereka lebih dulu jaga, mereka lebih dulu jaga daripada santri itu terjaga, dan santri itu lebih dulu tidur daripada mereka. Mereka ini jam kerjanya bukan macam CPNS, bukan macam PNS masuk pagi pulang petang. Mereka bekerja 24 jam. Jadi kalau ada orang menganggap bayar uang sekolah adalah membayar guru, maka dia kehilangan berkah guru. Siapa yang sanggup membayar orang yang ditugaskan untuk menjaga anaknya, buah hati belayan jiwanya, belum lagi tidur sampai anak ini terbangun, lebih dulu bangun guru-guru nih. Jadi kalau dibangunkan mereka jam 4 untuk bangun tahajud, maka guru jam 3.30 sudah terbangun. Kalau anak-anak tidur jam 10 malam, maka guru-guru jam 11 malam baru tertidur karena mereka mengontrol. Jangan-jangan ada yang belum, jangan-jangan ada yang tak terkumpul di kamar, jangan-jangan ada yang sakit perut, jangan-jangan ada. Dari mulai kesehatan matanya, kepalanya, telinganya, kakinya, gatal-gatal tangannya, semuanya diurus oleh guru. Makanya banyak orang yang tidak punya kemampuan lalu mengelola pendidikan tidak terkelola dengan baik, karena dianggapnya pendidikan ini, jangan katakan pendidikan ini adalah perusahaan. Banyak orang menganggap, ah itu kan yang penting bayar. Dianggapnya guru itu adalah pegawai laundry. Dibawakan pakaian kotor, diletakkan, diambil, bersih, sudah rapi. Kalau ada kekeliruan sedikit, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau begitu cara berpikir bapak ibu, ambil anak dari pesantren, masukkan ke laundry. Jadi masukkan mereka anak itu ke mesin cuci. Mendidik anak ini adalah seni. Mendidik anak ini adalah kecintaan. Memang ada manusia-manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, otaknya tidak disibukkan dengan bisnis, otaknya tidak disibukkan dengan dunia. Kepuasannya adalah ketika melihat anak didiknya berhasil. Dia tidak puas melihat gedung yang megah, dia tidak puas melihat kendaraan yang mewah. Kepuasannya dibuat Allah dalam hatinya ketika melihat anak ini berbaju panjang, berakhlakul karimah, mencium tangan orang tua. Itulah puncak kepuasan dia. Dan manusia itu ada, dia tak gila popularitas, dia tidak mau terkenal, dia berada di balik layar. Tapi keberhasilan anak-anak kita adalah tangan dingin mereka. Ini orang-orang begini, ini kalau kita lecehkan, kita sepelekan, hilang keberkahan dan kita tak mendapatkan apa-apa. Makanya anak-anakku sekalian, kalau kalian berhasil jadi apapun kalian nanti, jadi jenderal, jadi polisi, jadi tentara, pulang kalian kemari, cium tangan guru. Apakah ustaz melakukan itu? Ya. Saya kumpulkan kawan-kawan saya SD, saya buat reuni SD, saya jumpai guru-guru saya. Saya tak kaya, duit saya tak banyak, saya bungkuskan kain, saya selipkan beberapa lembar duit, saya salamkan, saya cium tangan mereka.
Walaupun dulu waktu SD diantukkan mereka kepala saya ke papan tulis. Mungkin karena diantukkan dulu agak lurus sedikit. Jangan ada dendam. Kenapa? Karena mereka tak pernah berniat jahat kepada kita. Memang beberapa hari ini kita mendapatkan berita yang luar biasa, terjadi pembusukan terhadap lembaga pendidikan Islam. Membuat orang tua menjadi kehilangan trust, kepercayaan terhadap pesantren. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan gara-gara kehujan sehari hilang kemarau setahun. Apakah ada guru itu yang berniat buruk? Tak ada guru berniat buruk. Mereka adalah guru yang digugu dan ditiru. Tapi yang namanya kecelakaan bisa saja terjadi. Dari sekian ratus ribu jutaan santri, dari sekian banyak puluhan ribu ratusan pondok pesantren, berapa kejadian? Tak bisa dihitung sweeping, tak bisa dipukul rata. Ini adalah sifatnya kasuistik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita dididik untuk cerdas bermedsos, cerdas membaca berita-berita hari ini. Sebab kalau tidak, kita tarik anak kita dan kita belum tentu mendidik mereka dengan baik. Sampai pada akhirnya mereka tamat, setelah mereka tamat, mereka kuliah, nanti ibu akan kirim mereka ke Jakarta, ke Surabaya, ke Kuala Lumpur, ke London, ke Amerika. Disitulah baru sadar, untunglah dulu sudah 6 tahun kami kirim, sehingga kami tak lagi putus tangkai jantung berpisah dengan anak Pak Ustaz. Untunglah dulu sudah kami titipkan dia di Ulul Ilmi Cendikia selama 6 tahun, sehingga kami sudah terbiasa berpisah dengan anak Pak Ustaz. Allah bisa karena biasa. Jadi kalau 2 bulan sekali ibu datang, itu sesungguhnya proses pembiasaan diri. Tapi ibu tak bisa sendiri, bapak mesti sabarkan ibu. Kalau bapak tengok ibu ni bengkak biji matanya sebesar bola golop, maka ibu bapak sabarkan, kau lebih baik menangis sekarang ma, daripada kau menangis 20 tahun lagi karena anak itu menjadi pelakor, daripada dia menjadi pecandu narkoba, daripada dia menjadi penjahat, daripada dia menjadi perampok, daripada dia menjadi geng motor. Tentu ibu ini tak menerima nasihat itu bulat-bulat. Kata dia, kau iyalah tak enak saja. Anak itu kan aku yang mengandung 9 bulan 10 hari. Betul juga. Kita laki-laki ini siap berpisah dengan mereka. Tapi ibu-ibu berpisah dengan anak ini berat luar biasa. Tapi kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Pahala itu bukan cuma sholat, pahala itu bukan cuma baca Quran, pahala itu bukan cuma jihad berdarah-darah. Hati yang susah gundah gulana karena berpisah dengan anak pun itu juga bernilai pahala. Tapi yang paling besar pahalanya mengisi kotak kosong ini. Jangan pula terlalu fokus ceramah sampai lupa mengisi. Ada aja sebagian orang begitu nampak kotak langsung pura-pura khusyuk nengok sambil mengintip, udah lewat atau belum kotaknya. Itu bukan untuk Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad bukan termasuk orang yang ceramah di Batam, duitnya dibawa ke Pekanbaru. Bukan. Ceramah di Kepulauan Riau untuk buat pesantren di Riau. Bukan. Duit orang Batam akan dipakai di Batam. Beras orang Kepri akan dibagikan ke Kepri. Duit di pesantren terkumpul akan digunakan untuk pesantren. Saya tidak menyalahkan orang yang pengumpulan dana. Tapi saya mau menjelaskan ini supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu yang bukan penghafal Quran, bapak yang bukan ulama, kiai dan ustaz, kalau disupport pesantren, maka kita mendapatkan pahala penghafal Quran. Kita akan mendapatkan pahala para ulama. Kenapa? Itulah amal jariah yang tetap mengalir sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Di beberapa tempat itu memang untuk kotak sedekah itu dibuat kresek yang transparan supaya nampak warna-warninya. Tapi di UEC ini memang betul-betul menjaga hati orang, akhirnya dibuat kotak sehingga saya tak bisa menengok apakah di situ ada Bung Karno dan Bung Hatta atau Patimura bawa golok. Apa maksud Ustaz Somad? Bung Karno Bung Hatta 100.000. Patimura bawa golok 1.000. Ustaz Somad, orang yang bersedekah 2.000 macam mana Pak Ustaz? Pahalanya ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi aja ada pahalanya, apalagi 2.000. Masuk surga Pak Ustaz? Masuk, cuma dekat WC.
Mana pula ada lagi toilet 2.000. Buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000. Keluar bayar 3.000, marah penjaganya. Kau buang air kecil juga kan tadi, kata dia. Ya, 2 tambah 3, 5 kata dia. Bisa pula mau masuk surga 2.000. Apa tak disentapkan malaikat maut cepat-cepat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab doa terkabul salah satunya adalah sedekah. Mana dalilnya Pak Ustaz? Ada dalam Sahih Bukhari. Ketika tiga orang terjebak di dalam gua, yang satu itu mengangkat tangannya, "Ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku itu mau gajian, tiba-tiba dia tak ada entah kemana menghilang. Duit gajinya aku belikan ke kambing, aku belikan ke sapi, aku belikan ke onta. Lalu kambing, sapi dan ontanya beranak pinak banyak sekali. Setelah sekian tahun dia pun datang lagi. Lalu aku panggil dia, 'Kau dulu pembantuku yang lari sebelum gajian kan?' Iya. Jadi pembantu zaman dulu itu memang sebelum gajian dia lari. Pembantu zaman sekarang enggak, gaji itu diambil dilarikannya. 'Kau dulu pembantuku yang waktu mau gajian belum ngambil gaji kan?' Iya. 'Gaji kau itu kubelikan ke kambing, ke sapi, ke onta. Ini tengok bekandang-kandang ini punya kau semua. Jadi bagaimana tuan? Aku tak mau memakannya, takut haram, ambillah semua.' Akhirnya pembantuku itu mengambilnya semua. Hebatnya dia, satu pun tak disisakannya. 'Ya Allah, aku meminta kepada engkau, kalau memang sedekahku ini ikhlas karena engkau, bukakanlah pintu gua ini.' Mereka terjebak dalam gua, datang batu besar bergelinding menutup pintu gua. Akhirnya dibukakan Allah pintu gua itu karena keutamaan sedekah. Jadi ibu yang bersedekah, bapak yang bersedekah tadi, maka nanti malam berdoa kepada Allah, menyebut sedekahnya itu dalam doa. Itu namanya doa tawassul. 'Ya Allah, berkat sedekahku di UIC tadi, maka jadikanlah anakku soleh.' Tapi ketika sholatnya di rumah sendirian tahajud malam, jangan di masjid. Kalau di masjid kuat-kuat tanya kawan, 'Ya Allah, berkat sedekahku di UIC,' tanya kawan, 'Berapa?' katanya. Nah, itu maknanya jangan sampai kita sum'ah. Itu riya Pak Ustaz, bukan? Kalau riya itu mempertontonkan amal, itu namanya riya. Kalau sum'ah itu memperdengar-dengarkan amal. Contoh orang riya, kalau sendirian di kamar sholat sunat, ayatnya kulhu. Tapi kalau tahiyatul masjid di masjid, rokaan pertama yasin. Nah, itu riya. Supaya ditengok orang. Tapi kalau sum'ah ini memperdengar-dengarkan. Sedekah saya, adapun orang bertawassul diperdengarkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 'Ya Allah, berkat sedekahku, barokah sedekahku, jadikanlah anakku anak yang soleh.' Maka dikabulkan Allah sesuai dengan ada yang dalam hadis Sahih Bukhari dan disuruh dalam Al-Qur'an. 'Ya ayyuhalladzina amanu taqullah,' hai orang-orang yang percaya kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. 'Wabtaghu ilaihil wasilah,' bertawassullah. Bertawassul yang paling utama adalah bertawassul dengan amal soleh, bukan somat. Bapak ibu saudara ku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke pesantren sudah, lari pula dari pesantren, dijaga di rumah sudah, dinasehati bebuih mulut, 'Kau jalan sama siapa, pulang jam berapa, motor mana, kuncinya mana, duitnya mana, yang kukasih jajan kemana, macam mesin pompong rusak, tak juga berubah. Ada satu kemungkinan. Apa itu? Kemungkinan otaknya rusak. Kenapa otaknya rusak? Karena mendapat darah yang rusak. Darahnya dari mana? Dari tangkai jantung. Dari jantung darah menyembur naik ke otak. Otaknya rusak. Ada dalam Quran. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Nasiyatin otak ubun-ubun. Kazibatin pembohong, penipu, pendusta. Khati'atin selalu buat salah. Kenapa otak ini selalu bohong dan buat salah? Karena darah yang naik ke otak kotor. Darahnya dari mana? Dari jantung. Darah yang disemburkan jantung ini dari mana? Dari sepiring nasi uduk. Bukan nasi uduk Pak Ustaz, milendir, terserahlah. Dari sepiring makanan yang haram, berubah menjadi setetes darah, masuk ke dalam jantung, dari jantung naik ke otak. Disalahkan juga kenakalan remaja, kenakalan anak muda, bukan kenakalan papa dan mama. Gara-gara mengasih anak makan jangan kasih anak makan haram. Tapi kalau ditengok dari wajah-wajahnya, ini memang makan halal semua. Kenapa? Karena mereka hanya memakan makanan yang ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia.
airnya halal, nasinya halal, ikannya halal, gonggongnya halal. Satu-satunya gonggong yang halal di Batam. Bukan masalah bendanya, tapi diambil dari caranya. Sogo, rishwah, upeti, gratifikasi. Jangan sampai. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang menghalalkan segala cara? Yang berdagang, berniaga di pasaran, curangnya mana? Main timbangan. Berjual ikan, berjual ayam, berjual beras, berjual cabai. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang main timbangan. Walaupun niat dia baik, ini ku bohong-bohongi sedikit agak satu dua mata demi untuk anakku. Niatmu ingin baik, tapi sesungguhnya perbuatanmu tak baik berefek kepada anak. Tapi tiap hari saya berdoa, Pak Ustaz, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, jaga anakku dari narkoba, jaga anakku dari prostitusi, jaga anakku dari LGBT. Apa kata Nabi? Rajulun ash'as, ada orang yang rambutnya kusut dan berdebu. Akhbar, rambutnya berdebu karena dia sedang ihram, takut mandi. Karena kalau dia mandi gugur rambutnya, dia bayar dam, potong kambing, bayar denda. Akhirnya dia rambutnya kusut berdebu, mengangkat tangannya ke langit di tanah suci dalam keadaan suci, pakai pakaian yang suci, ihram. Apa kata dia? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Mengapa doa ayah, doa ibu tak kabul? Mat'amuhu haram, gara-gara makanannya haram. Atib mat'amak takun mustajabat dakwah. Jaga makananmu, maka insya Allah doamu akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah, doa silahul mukmin. Tidak ada doa yang lebih makbul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali doa ibu. Doa ibu kepada anak sama seperti doa Nabi kepada umat. Maka apapun jangan lupa doa kepada anak. Doa secara umum saja, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin, bayangkan wajahnya, bayangkan rupanya, bayangkan tubuhnya, bayangkan dirinya, mintakan kepada Allah Rabbi habli minas solihin. Kalau pakai bahasa Melayu tak salah. Ya Allah, anakku ini, selamatkan dia dari perbuatan yang haram, lembutkan hatinya, tenangkan jiwanya, betahkan dia di pesantren. Kadang anak ini betah, emaknya pula tak betah, suruh balik ke rumah. Kadang emaknya tahan, anaknya tahan, bapaknya pula tak tahan. Inilah yang akan mengganggu kita ke depan. Tapi insya Allah melihat keadaan situasi sekarang, pendidikan pesantren sedang diminat-minati sekarang. Di berbagai kota saya ketemu, saya tanya angka-angka pendaftaran dibanding tahun-tahun yang lalu. Memang angka SMP kalah, SMA kalah, sekolah boarding memang nomor satu sekarang. Kenapa? Orang tua khawatirnya tingkat tinggi gara-gara kehidupan medsos yang luar biasa. Khawatir anak kena narkoba, khawatir anak kena ganja, khawatir anak kena macam-macam pergaulan, pacaran. Anak saya ini sekarang saya sudah tenang Pak Ustaz, karena sudah tinggal di pesantren, kata si ibu. Tinggal lagi yang saya pikirkan ayahnya ini pula lagi Pak Ustaz. Ini lama-lama saya pesantrenkan juga ayahnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, keluarga baik, maka Batam pun menjadi baik insya Allah. Itu teori sosiologi itu begitu. Jadi kalau ada satu masyarakat ini kacau, kenapa masyarakat ini kacau? Karena keluarga kecilnya kacau. Keluarga kecil itu terdiri dari siapa? Bapak, ibu, anak. Kalau sudah bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, rumah baik, lingkungan baik, keluarga kecil baik, masyarakat kecil baik, masyarakat besar menjadi baik. Insya Allah, pendidikan adalah kewajiban negara. Sebenarnya mendirikan pendidikan ini kewajiban negara. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan. Sekolah itu mestinya semuanya negeri. Tapi karena keterbatasan negara, maka ada orang-orang yang meluangkan waktunya untuk membuat sekolah. Maka berdirilah pondok-pondok pesantren. Pesantren jauh lebih tua daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesantren Tebu Ireng, Pesantren Darussalam Gontor, Pesantren Lirboyo, Pesantren Krapya, Pesantren Mustafawiyah Purba, Sumatera Utara. Pesantren-pesantren ini jauh lebih tua dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah mengapa negeri ini merdeka, itu karena kontribusi pesantren. 10 November, hari pahlawan.
Orang selalu mengingat 10 November, 10 November, 10 November. Kenapa 10 November diperingati sebagai hari pahlawan? Karena hari itu orang Islam rela mati ditembak oleh Belanda karena dia yakin dia akan mati syahid. Siapa yang mengajarkan mati melawan Belanda itu mati syahid? Ulama. Ulama mengeluarkan fatwa tanggal 22 Oktober. 10 November ke 22 Oktober, 18 hari mereka belajar jihad. Itulah mengapa tanggal 22 Oktober diperingati sebagai hari santri, karena 22 Oktober lah keluar resolusi jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, maka matinya mati syahid, disaksikan oleh malaikat. Sebelum mati dia sudah melihat tempatnya di surga, dan sakratul mautnya macam dicubit, dan dia langsung masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Hari ini ajaran tentang mati syahid diolok-olok, diejek-ejek. Negara Kesatuan Republik Indonesia berhutang budi terhadap pondok pesantren, berhutang terhadap para kiai dan alim ulama. Kita yang mengerti sejarah itu, maka kita hari ini sebenarnya sedang melanjutkan perjuangan. Jadi kalau ada orang mengatakan pesantren ini sarang radikal, radikul, radikal, radikul, kepala kau layaknya kena pukul biar lurus otaknya, maka sesungguhnya pesantrenlah yang membuat Indonesia sampai hari ini masih ada. Itu karena pesantren. Karena di pesantren diajarkan hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Di pesantren diajarkan mencintai negeri, karena negeri ini didirikan oleh para ulama, negeri ini diperjuangkan oleh para ulama, negeri ini adalah tetes darah ulama. Jalan-jalan yang kita lewati, kita injak, itu adalah kain-kain kafannya para ulama. Itu maka mereka menghormati para ulama, menghormati guru-guru mereka. Ini kalau tidak diajarkan demikian, nanti orang memilah-milih. Sudah terjadi polarisasi terhadap bangsa ini. Kalau dia nasionalisme, maka berarti dia cinta negara, dia tidak perlu taat beragama. Kalau dia taat agama, kalau teriakannya Allahu Akbar, berarti dia cinta agama, berarti dia memusuhi negara. Padahal negeri ini merdeka karena orang yang cinta agama sekaligus negara. Mereka cinta negara ini. Tapi waktu mengusir Belanda, teriakannya adalah Allahu Akbar. Dan ketika mati itu yang diucapkan adalah La ilaha illallah. Walaupun dasar negara yang dia ikuti Pancasila. Karena Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu jangan dikaburkan, itu jangan dikacaukan. Sekarang kita dibenturkan antara dua, pilih Al-Quran apa Pancasila. Pancasila itu kan saripati yang diambil dari Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, itu diambil. Makanya di pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Makanya warnanya dibuat merah dengan putih. Merah darahnya, putih tulangnya. Rela dia berputih tulang, tumpah darahnya merah demi untuk merdekanya negeri ini. Yang pertama mengucapkan selamat Indonesia merdeka adalah mufti dari Presiden Palestina yang sekarang sedang dijajah Israel. Jadi kalau ada orang berkhutbah tentang Palestina, apa hubungan kita dengan Palestina? Palestina negara sendiri, kita negara sendiri. Kau waras apa gila? Kita merdeka yang pertama kali mengucapkan selamat itu adalah Palestina. Kita berutang budi terhadap Palestina. Ketika itu Palestina negara merdeka. 1945 negara merdeka. 1946 baru Israel datang menjajah. Kita merdeka, mereka pula kena jajah. Apa kontribusi kita terhadap mereka? Maka anak-anak ini diajarkan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya tetap bermazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni berakhlatul karimah, tapi di sini dia belajar sejarah Islam. Itulah yang menyelamatkan mereka sampai nanti pada akhirnya. Masalah kita dengan anak-anak ini, belum tentu kita duluan meninggalkan mereka. Beberapa hari yang lalu saya takziah, teman sahabat saya meninggal, terbujur kaku di ruang tamu. Kata kawan-kawan, itu emaknya Pak Ustadz. Anak terbujur kaku di ruang tamu, emak yang menghadapi. Ibu bisa memandikan anak ibu dua kali. Dulu waktu bayi baru lahir ibu mandikan, dan memandikan jenazahnya setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa Taala. Kita siap menghadapi itu. Kalau nasib berkata lain, saat dia lahir kita mandikan,
Saat kita mati, dia pulang memandikan kita. Alhamdulillah. Saat dia lahir, kita mengazankan ke telinganya. Saat kita mati, dia pula yang membisikkan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Tapi berapa banyak orang tua, saat lahir aku yang mengazankan Pak Ustaz, saat talqin matinya pun aku juga yang mentalqinkan. Bapak-bapak yang hari ini umurnya 70-80, anaknya meninggal COVID kemarin, waktu memandikan jenazahnya, ibu yang memandikan. Waktu dia lahir, ibu juga memandikan. Tapi kita sudah siapkan semuanya. Hidup ini adalah siap menerima kenyataan. Orang yang tak siap hidup, maka lebih baik dia mati. Tapi belum masanya, cuman Pak Ustaz? Kalau nampak jenazah lewat, ikut. Berani hidup, tak takut mati. Takut hidup, jangan mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ibu-ibu siap mati? Siap mereka, Pak? Siapa yang tak siap mati? Karena pasangan hidup adalah mati. Pasangan ada adalah kehilangan. Siap kehilangan anak. Kalau memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita inginkan adalah as-sabru fi sadmatil ula, sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak-anak kita panjang umur, sehat badan, tercapai segala cita-citanya. Nanti setelah dia jadi orang, sekarang orang juga. Maksud jadi orang ini orang-orang hebat nanti, maka insyaallah mereka mengenang sekolah mereka. Mereka berada di ulul ilmi cendikia. Dan ketika ditanya oleh istri anak mereka, abang dulu sekolah di mana? Di ulul ilmi cendikia. Siapa aja nama guru-guru yang abang ingat waktu itu? Ada Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Ada Ustadz Somad yang datangnya setahun dua kali. Insya Allah tak lupa mereka mendoakan saya, insya Allah. Sedangkan saya mereka doakan, apalagi ibu. Sedangkan saya mereka doakan, apalagi bapak, ayah kandungnya, ibunya. Maka di tengah malam mereka bangun bersujud bertahajud. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Menangislah ibu menengok anak duduk di pelaminan. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah saya sekolahkan di ulul ilmi cendikia, sekarang sudah kuliah, sudah nikah, duduk dia di pelaminan. Kenapa ibu menangis? Selesailah tanggung jawab saya Pak Ustaz sebagai ibu. Kata siapa? Kata siapa kalau anak ini nikah tanggung jawab kita selesai? Belum selesai. Selesainya tanggung jawab kita kapan? Setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya carikan dia suami yang baik, carikan dia istri yang baik. Kalau kita biarkan dia mencari sendiri, waktu di UI Cira, jilbabnya panjang, bajunya panjang, kerudungnya panjang, berakhlakul karimah, salat sunatnya tak tinggal, baca kitab, menghafal Quran. Tapi karena kita tak peduli dengan jodohnya, menikah dia dengan orang yang tak jelas, anting-antingnya 13. Seminggu sesudah nikah pulang ke rumah, selama ini kita ajarkan cium tangan, peluk emak, peluk ayah. Begitu dia balik, hai guys, sehat. Maka kita dudukkan dia. Dudukkan dia. Fir'aun. Dulu kau kami terima meminang ke rumah ini karena kau datang bepeci. Kau dulu atas rekom siapa? Kenapa anak kami ini kau buat begini, rambutnya 3 warna sekarang? Kenapa kukunya ini panjang? Kenapa dia tak sembahyang? Banyak orang sekarang kan sudah dewasa. Kan sudah dewasa. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam tidak mengenal dewasa. 18 tahun ketuk pintu. Sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi. Ini perlu ditanamkan. Jangan karena mengikut pendidikan barat, sudah dewasa bebas untuk memilih agama apa saja yang dia suka. Tidak. Dalam Islam kita tetap dituntut. Selangkah kaki ibu sudah masuk surga, selangkah kaki bapak sudah masuk Jannatul Firdaus. Kalau kalian biarkan bajunya terbuka, kalian biarkan dia na'uzbillah murtad, maka selangkah juga kakimu akan ditarikkan ke dalam neraka Jahannam. Kenapa? Karena mereka adalah nikmat yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Rumah nikmat, mobil nikmat, harta nikmat, emas nikmat, tanah nikmat. Tapi nikmat terbesar adalah nikmat anak yang bergerak. Berapa banyak orang berdoa minta nikmat, tak dikasih Allah nikmat, sudah dikasihnya, maka amanah ini jangan disia-siakan. Karena mereka nanti bisa menjadi rahmat, tapi mereka juga bisa menjadi laknat. Anak-anak ini bisa menjadi amal jariah, tapi anak-anak ini juga bisa menjadi dosa jariah. Waspadalah. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
satu jam lebih kurang, pas satu jam. Tadi saya mulai jam 4, sekarang sudah jam 5. Saya masih pakai kode yang lama, 600 ml. Walaupun pentasnya jatuh, tetap satu jam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya ucapkan tahniah untuk ibu. Saya ucapkan tahniah untuk bapak. Tahniah untuk anak-anakku semua. Kalian adalah orang-orang yang bertuah. Bertuah karena punya ayah dan emak seperti mereka. Kalian bertuah karena punya anak-anak seperti mereka. Aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majlis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Menjadi mujahid fi sabilillah, diselamatkan dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Ala hadzihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu.